Dengan inisial I alias Bu melintas di sebelah rumah dinas bupati. Nah, saat itu memang dia sudah mempersiapkan alat berupa obeng. Selanjutnya membuka jerjak dengan menggunakan obeng, yang mana obeng itu digunakan untuk membuka murmur jerjak itu. Setelah terbuka, terduga pelaku masuk ke dalam ruang kamar bupati. Selanjutnya membuka lemari, dan di lemari itulah dia mengambil HP merek Samsung. Dan selanjutnya telah mengambil keluar dari jendela, jerjak jendela yang sudah dibuka, dan langsung meninggalkan tempat.